Bareng kita berlima. Yeay. Yeay. Jadi kembali lagi bareng kita di episode terakhir sayangnya untuk season pertama. Ya. Jadi karena ini episode terakhir kita harus memberikan semangat, nggak boleh sisa sedikit pun. Good friend, love, good friend. Saking gue suara saya sudah hilang. Jadi kita udah nyampe di tempat spesial kayak gini. Ada apa hari ini? Ada apa hari ini? Ya? Oke. Okay. Good Friends, pengalaman ke-12 dan pertemuan yang terakhir. Sedih. Kenapa sedih? Berarti Anda tidak memiliki kepercayaan bahwa kita akan lanjut. Iya, jadi tempat yang kami pergi hari ini adalah tempat wisata yang sangat terkenal di Korea. Yep. Pulau Nami. Yeay. Pulau yang sangat indah. Kami mengundang guest yang sangat spesial dan sangat istimewa. Ada guest lagi. Ya, jadi cara untuk masuk ke dalam pulaunya ada dua cara. Betul. Yang pertama ada dengan perahu dan ya. Yang kedua adalah coba lihat di atas sini. Jadi permainannya apa ini ya untuk memecah juara 1, 2 dan 3, 4, 5-nya kayak apa? Ya, jadi saya akan menjelaskan gamenya terlebih dahulu. Anda harus gigit sendok dan harus letakkan bola tenis meja di atas sendok itu. Dengan tidak menjatuhkan bolanya, kalian harus putar di bendera itu dan kami akan mengukur waktunya. Okay. Dua orang dengan waktu yang tercepat adalah pemenang game ini dan bisa naik zip wire yang di atas itu. Kalau sudah siap, Yura dan Bianca silakan maju ke depan. Oh. Yang terhormat Kak Yura udah siap ya? Siap. Bianca udah siap? Yo. 1, 2, 3, mulai. Oke, jadi permainan kali ini Bianca adalah pemenangnya. Saya tidak senang. Bianca Biane. Kevin dan Rafael, silakan maju ke garis mulainya. Kak Rafael udah siap? Yeah. Oma Rafael versus Oma Kevin. Langsung kita mulai. 1, 2, 3. Ini mah bukan ganggu ini. Sambil dance dong, Oma sambil dance dong. Pelan, pelan, tenang, pelan. Pelan, pelan. Opa aja, ini dia lama-lama itu. Tuh kan, kan sengaja ini.
Upahnya lumayan cepat loh. Oh, aku di sini baru jatuh. Pertandingan Kevin dengan Rafael, pemenangnya adalah Kevin. Nah, sekarang Hansol, kita gangguin. Bentar. Oke. Mufakat jahat. Jahat. Persekongkolan itu jangan terlalu jelas kayak gini, bisa kan? Adu domba itu yang gak kelihatan gitu. Adu domba dari start sampai sini kayak... Mana gak tahu sobat. Jangan-jangan mau dipu. Kita gak ada kok kayak gitu. Oke, Hansol siap? Yuk. 1, 2, 3. Oke, friend, kita langsung aja ke Nami karena gestar kita udah di sana. Yeay! Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Dia sengaja lama-lama ini. Belum selesai. Yeay! Aduh, saya sampai situ tadi tiba-tiba keram. Jadi oke, jadi siapa yang... Ya, coba kita itu. Siapa yang akan tersisa hari ini? Ya, dan saya akan mengumumkannya dari yang dari belakang ya. Dari yang paling telat, Yura dengan 54 detik. Sedih. Tidak. Lalu Hansol dengan 38 detik. Oh, no. Dia sengaja kan emang? Tahu, sengaja. Kok selama itu? Dan juara tiga adalah Bianca dengan 34 detik. Betul, Hansol, Yura, dan Bianca akan naik perahu. Akhirnya mereka bisa bareng sama friend. Oh iya, Yura sama Hansol. Pada episode terakhir, oke. Ya, dan jika sudah sampai di Pulau Nami, cobalah mencari guest superstar ya untuk hari ini yang terkenal banget. Untuk yang mencari duluan, pasti ada manfaatnya. Oke, jadi langsung kita berangkat? Iya, langsung kita berangkat. Oke, berarti berdua ke sana kita dengan langsung. Dengan berat hati. Kita dengan kita harus senang. Naik kapal. Dadah. Ini aku berangkat. Thank you ya. Jadi gimana rasanya? Udahlah, lu harus coba, men. Nah, lu kan belum pernah masuk yang setinggi ini, lihat nih. Iya, belum pernah, gua kagak mau. Oke, ready? Wow! Eh, masukin tangan lu sini, hidup. Wow. Kevin Opa sama Rafael di sana. Oh my God, Rafael. Oh my God. Sumpah. Oh, gila tinggi banget. Tuhan. Oh, Tuhan. Kita berkelas. Asik, keren. Enak banget kayak gini. Seru banget. Sampai. Jadi mereka berdua katanya udah nyampe, udah mulai melakukan misi katanya. Kita harus cepetan. Nanti harus sedih.
Yang penting menang antara tiga kita, bukan dua mereka. Jadi misalnya nih, kita menemukan gestar ya. Kita tahan dua. Salah satu di antara. Ada yang megangin ya. Salah satu di antara kita yang menang. Oke. Okay, oke. Okay. Okay. Dan kalau bisa saya yang menang, oke? Okay? Cemplungin aja gimana? Cemplungin. Okay. Cemplungin. Secret number Mila. Halo. Aku Dita dari Secret Number. Lagi pada syuting opening kayaknya, guys. Aku mau naik ini nih. Aku mau naik ini terus mau duluan, buru-buru duluan ke Nami Island. Guys, doain aku semoga nanti Amori semoga nanti poniku enggak terlalu banyak berubah ya. Selamat pagi dari Nami Island. Bener-bener asik banget. Jadi guys, aku udah nyampe akhirnya di Nami Island ini. Jadi sekarang sebelum membernya yang lain pada datang, aku akan sembunyi biar mereka pada cari aku di mana ntar. Katanya ini kantong keberuntungan gitu, guys. Kita coba lihat ya, dalamnya ada apa. Apa nih? Ini guys yang dibilang lucky charm-nya kita. Pokoknya nanti yang bisa main sama aku, bisa menjalani hari ini dengan kebahagiaan. Oke. Okay. Aman. Aduh, akhirnya sudah terlewati 80 meter itu dan 1 km. Tapi serem sih emang. Tapi ya udah. Sekarang kita harus cepat-cepat cari gestarnya. Gestarnya, kita duluan ya. Ayo, Frank. Itu mereka datang kan? Ah, gua mau duluan dah. Dadah, Rafael. Ah, serius? Kita bisa, dadah. Ini kita langsung cari kan? Nah, kita perlu jelasin dikit nih. Kan ini ada gerbang namanya apa? Ipchun Degil. Nah, Ipchun Degil ini itu apa? Banggapan. Itu apa nih, Ra? Itu artinya. Menurutku ini pasti ada di tempat yang sebenarnya jelas, jelas terlihat, tapi kita nggak bakal nyangka bakal di situ gitu. Tim Good Friend tuh sukanya itu gitu. Lo. Kok dia udah kabur? Nami Allen Information. Oh my God, Yugi. Ada Malay Indonesian. Yes, pas banget. Oh, tutup. Tadasayo. Seorang bintang tamu disuruh jalan-jalan gitu kan kasihan. Museum Musik Balai Magic. Gue Cina so. Oke. Okay. Oh, hai. Hai, hai. Gestarnya di mana? Gestarnya di mana? Oh, enggak mau diberitahu saya. Ah. Ini baru keindahan Korea pada musim gugur. Ini boseyo. Kamera ga isseubnida. Wae yeoge kamera ga isseulkkayo? Lihat di sini. Kenapa ada kamera di tempat ini? Kameranya lagi mengarah ke sono. Jadi superstar pasti ada di sana. Tahu enggak gesternya siapa?
Ya, jadi ini hewan-hewan yang benar-benar hidup di sini. Ya, kita selamat datang di kebun binatang. Oh, jom cek. Lihat. Tadi nih. Selamat datang. Mari, semangat, 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 semangat. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Dita. Yang lagi happening di Indonesia, Dita ya. Dita. Handsome man. Enggak. Annyeonghaseyo. Rafael. Menemukan. Oh, ini Jeter. Kenapa dia ngambek? Malu aja, udah selesai. Oh, ini Jeter. Yang diandalkan oleh 1 juta masa depan dunia. Tapi masa aku kalah. Oh, Rafael udah ketemu sama guys, jadi kita kalah. Nah, jadi di tengah-tengah mencari kayaknya nasib kita berempat sama. Dan kita enggak tahu siapa. Oh my god, Dita. Itu Dita secret number kan? Ini mau enggak mau kita harus tepuk tangan ya, buat sama. Dita secret number. Tadi yang nemu siapa? Tarafa ya. Nemunya di mana? Dita malah lagi kayak duduk sendiri, makanya kan nggak mungkin seorang idol duduk sendiri gitu. Apa yang merasa ketemu idol gitu kan? Gimana? Heson Benim gitu. Senior besar ya. Nggak, kok idol, kok idol. Aku tak girl, I need you. Oke, jadi kita udah ketemu Dita nih. Jadi sekarang gimana nih? Apakah yang berdua bisa happy-happy, yang kita berempat harus masuk kemana gitu atau gimana nih? Kita dibuang atau gimana nih katanya? Ya, jadi sebenarnya karena Pulau Nami mempunyai berbagai budaya dan juga bermandiri dengan budayanya. Pulau ini bisa disebut Naminara Republic. Naminara Republic. Di sini ada mata uangnya sendiri juga. Ya, saya baca di sini. Ada uangnya? Special guest hari ini yaitu Dita mempunyai uang itu. Oh, dalam sini ya. Uangnya senilai 100 ribu won. Itu lumayan. 1,2 jutaan lah. Ini kan uang lama Korea gitu. Iya. Saya baca di sini gitu kok. Mata uang Nami Tongbo. Tongbo. Kami akan kasih kesempatan untuk bergabung dengan timnya Rafael dan Dita melewat game. Melalui game. Berarti aku udah enggak usah ya? Nanti kalian bisa lihat di sebelah sana. Oh, kok tiba-tiba muncul? Apa yang terjadi? Ya, jadi game kali ini adalah balap karung. Balap karung. Bisa aku contohin kalau enggak? Nah, Dita. Oke, Dita mau memberi contoh ya, kita lihat. Oh, ya, karena Rafael tidak akan ikut main gamenya, Rafael silakan ikut main. Ini kayak hari apa Rafael? Ini satu kehormatan aku balap karung sama Dita. Aku senang banget. Setelah tadi pagi dia tersiksa. 12 episode itu enggak pernah lihat muka Rafael sesombong ini. Benar. 1, 2, 3. Dita! Bener juara CRT! Bener juara CRT ini! Wah, juara CRT! Juara jago, dia cepet banget. Oke, tolong teman-teman disiapkan ya untuk berlomba. Untuk bergabung dengan saya dan Dita. Wah, Rafael apa hari ini gila. Udah lihat kan tadi gimana? Bukan sombong. Selanjutnya siapa PDNIM? Kevin vs Yura. Let's get it. Kak Yura pernah main ini enggak? Saya enggak pernah. Oh ya? Oh, pernah sekali. Kan saya datang ke Indonesia pas SMP. Kalau udah SMP SMA itu udah saatnya belajar. Oh. Bukan main kayak gini. 1, 2, 3. Nah, ini nyungsep ini. Definisi nyungsep bentar lagi. Wah. Banter. Kalau cowok 2 kali katanya. 2 kali katanya. Kalau cowok 2 kali. Nyungsep at the end. Woy, ini susah banget, Ben. Oke, jadi pemenang game kali ini adalah...
Kevin. Satu, dua, tiga. Ayo, Bianca. Bianca. Totalitas. Aku menang kan? Iya. Yeah. Saya sekali asal tapi Bianca yang menang. Oh, aku datang. Cabe-cabe kecil laut. Apa? Kecil-kecil cabe laut. Cabe-cabe laut. Mari mengundang finalis kita hari ini. Finalis. Kevin dengan Bianca. Bianca ngapain balik kamu di situ aja sebenarnya. Langsung silakan, kita persilakan. Udah siap? Siap. Kevin siap? Yang kasih siap? Siap. Ayo. Oke, kita mulai game-nya. Satu, dua, tiga. Oke. Ayo, Oke, jadi kayaknya timnya udah terbagi. Sedih. Ada tim satu yang bersama dengan Dita dan juga uang 100 ribu won. Sedangkan ada satu tim penuh dengan kekalahan, kesedihan, dan tangan juga kosong lagi. Tangan kosong. Tapi nggak apa-apa, kita harus fair play. Kita beri tepuk tangan kepada timnya Dita bersama Rafael dan Gary. Iya, betul. Kita pergi untuk melakukan kegiatan. Pergi kemana? Nggak ada duit mau kemana kita? Kemana? Kita ke sana. Kita punya duit banyak, kita bisa berlibur. Aku lapar, minta duit. Papi, mami minta duit. Oh, ini apa ini? Bell Start. Mulai bintang. Oh, ini ada museum musik gitu. Aku baca di petanya itu. Oh, berarti udah belajar kan? Boleh dijelaskan ini? Boleh kamu dijelaskan? Yang udah belajar. Itu belum baca. Cuman baca ada gitu ya. Udah kita masuk aja. Coba kita cek langsung yuk. Cantik banget ini pada rontok. The Song Museum. Museum lagu. Kita kesini dulu kali ya? Kayaknya mending kesini dikit. Sini aja ya deket ya. Lihat di ini. Ini ada yang mirip loh di Korea, kaya ya, tuh. Kaya tuh. Ini kerang gak sih? Kerang yang Onyi bikin. Hari pertama. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. 아니 여기 악기 설명해 주실 분 아닌가요? 네, 오늘 악기 설명도 해드리고 악기 체험 도와드릴 와. 제가 올라가요? 올라오셔서 여기 앉으시면 됩니다. 스마트. 이거 처음에 시작할 때 하는 거잖아요. 네, 이 악기는 아까 설명드린 박판이라고 하는 악기인데요. 이제 이 악기는 이렇게 들고서 이렇게 쳐가지고. 그게 악기예요? 네. 소리가 나는 거니까 악기죠. 야, 맨날이야. 양 근데 무늬가 안 돼요. 이제 이 악기는 이제 티베트 악기 팅샤라고 하는 악기인데. 오. 와, 근정어 무늬야? 요거는 뭔가요? 이네 아빠 이니? 네, 이 악기는 이제 남미에서 많이 연주되는 내리 아메리카 슬라탄 레인스틱이라고 하는 악기인데 레인스틱이요. 레인스틱. 네. 이 악기는 이제 빗소리가 난다 그래서 근데 문이 레인 후젠. 이렇게 옆으로 기울여 주시면은 이런 빗소리가 납니다. 들어들라는 수아르 로맨티스 sebuah piano yang dimainkan. 시아파 itu yang main piano. Ternyata itu adalah anak perempuan pertama dari tukang Nasgor. Nasgor pakai telur. Oh, ini apa nih? Wah, di sini ada story tour bus. Harganya 7.000. Yaudah yuk, langsung naik yuk. Oke. Oh, ini. Wow.
Ini kita gimana? Berpici nerinda. Enggak baik kalau cewek bawa yang berat-berat. Jadi biarkan aku saja yang membawa tas ini. Biarkan kamu tidak ada beban dalam hidup ini. Oke. Yes, this is the. Oke. Wow. Mari kita berangkat. Wow, ini sungainya bagus, pengen nyemplung. Nah, ini kan yang ini akan kita lagi lintas namanya pohon jan. Jan. Nah, dan semusim panas, pohon ini mengeluarkan buah. Yang buat buahnya tuh yang di mana itu enggak kagak dipetik. Itu dimakan sama tupai. Oh, jadi buat makanan tupai. Jadi aku makanya lihat banyak tupai juga di sini ya, enggak sih? Tadi iya. Oke, silakan kita. Sudah sampai. Ibu boleh bantu? Oh. Ah, ini gak usah lah. Oke guys, jadi sekarang kita udah sampai di areal pinggiran Lamia Island. Nah, di sini kita mau melihat yang namanya pohon Metasequoia. Wow, asik ya. Oh, ternyata. Bener sih, ini pas banget kalau buat syuting drama ya. Iya, feels-nya drama banget. Kita mau bikin tema drama. Oh, berarti kita bisa debut dong tim kita sekarang. Whatever center. Ini isinya apa kira-kira? Apa aja center namanya? Center apapun. Center apa aja? Oh, dessert. Wow. Dita mau makan apa? Ah, mau minum apa maksudnya? Matcha blanki ya? Matcha blanki ikung gue katin deh. Iya, gak bisa minta. Tangida. Jadi kita tuh ke depan aja. Oh, sebentar. Kita boleh ke sebentar karena makanan minuman kita udah. Oke. Wah. Alhamdulillah. Wow. Enak ya. Ini juga enak loh. Ini enak banget. Di suatu pagi, aku bangun tidur. Dan biasanya aku haus. Dan aku teringat bahwa aku punya A-Team Green Tea. Ah, lihat. Cantik sekali kan warnanya. Oke, akan aku coba. Aku aduk dulu. Enak. Wow, seger sekali penonton. Minum A-Team, maka kamu akan happy. Oh, juga nata tane kejenggu macam who is this? Oh, cantik. Wow. Okay. Yoksi. A-Team. Yura, Miane, Yura. A-Team. Itu restoran apa ya? Oh my god. Bisa beli. Aku gak mau kalah. Oni, itu bukan tim kita. Sorry. Yura, maaf. Yura, maaf. A-Team ya. Udah ada. Pengganti baru. Oh my god. Ya, saya A-Team Dita입니다. Oh my god. Bye. Thank you. Bye. A-Team sudah ada. Ada kalanya Anda di atas, ada kalanya Anda bakal di bawah. Oke, kita kayaknya perlu menenangkan hati kita ya. Tok. Tahu enggak itu? Apa itu? Kalau kita lempar batu, katanya harapan kita dapat dikabulkan. Ya, coba kita berharap dulu ya. Oke. One, two, three. Amin. Sudah selesai. Ini. Saya tunjukkan. Harapan saya. Oh. Lagi. Oni lagi. Harapan saya udah terkabulkan. Oke. Okay. Saya. Oni, pembuktian. Aku tertekan. Si Iden yang dia nih. Nah. Kok batunya bisa keluar terus sih? Apa doa Anda? Pasti yang jelek. Ini doanya pasti jelek ini, gak dapat ini orang. Awas muncrat ini. Wow.
habis lempar batu, kita mukul lonceng. Satu, dua, tiga. Yeay. Yes! Ada cari apa lagi yang menarik ya untuk... Aduh, ini masih banyak banget loh. Ini kayaknya berbau-bau ini, berbau-bau... Art glass. Ini kayaknya ada yang mau disampaikan? Ya, jika kalian datang berwisata, harus beli apa nih? Oleh-oleh, betul. Jadi di sini kita akan bikin oleh-olehnya. Oh, kita akan bikin. Oh. Oke, okay, so, udah siap, kita langsung masuk dan bayar dan lakukan. Yep. Ku. 안녕하세요. 우리 기념품 만들어 왔는데요. 네, 혹시 자, 어떻게 보세요? 이리 와보시고요. 어? 네, 저리. 예, 예. 이끄단. 펜단. 아니, 펜단, 펜단, 펜단. 갈룽. 갈룽, 갈룽 펜단. 리언틴, 리언틴, 리언틴. 여기서 이거 만드는데 시간은 한 5분 걸려요. 5분 걸려요? 우와, 진짜요? 근데, 그렇게 빨라요? 한 사람 쉽게 해야 돼요. 한 사람당 해야 돼요? 물방울하고 잎사귀 둘 중에 하나. 뭐 모빌리 할게요. 잎사귀. 네, 그다음에 이 색깔도 또, 좋은 것 같아요. 네, 있어요. 보라색인데 연보라. 아, 네. 연보라. 오. 맨 눈에 오래 보면 눈 아파. 시력 나빠져요. 집안하신 천천히 돌려주세요. 우와. 우와. 오, 색깔이 바뀌어요. 네, 녹는 게 이렇게 녹는 게 보이죠? 진짜. 자, 오른손에 단단한 이거죠. 자, 다음에 놓고 꾹 눌러줘. 꾹. 어. 앞. 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 여기? 앞. 앞. 열로 녹여서 서로 뛰어나면 돼. 그거냐 박이현 형 tadi itu di tinggal digituin doang. Jadi ah finish. Nah, 우리 여기 세 명 중에 누가 제일 잘해요? 어, 니닐라이 sekarang. 일단 제일 예쁘지 않아요? 제일 예쁘게 나왔어. 어! 저하고 다른 체험 하시러 가죠. 와, 하디언이 아빠 니. 자, 일로 오세요. 무슨 선물이 뭐죠? 안에서 유리를 이렇게 떠 올려서 네, 여기 뒤쪽 팩 유리를 이제 투명한 유리에 묻힐 거예요. 전체적으로 다 한 몸이 될 수 있게 네, 해주는 작업을 하는 거예요. 천천히 살살 볼게요. 아까보다 살살. 네. 더 세게 볼게요. 일단 지금 이 플란 뿌에 금붕으로 해. 더 세게 볼게요. 잡고 천천히 퇴근하는 대로 따라 덮어줄게요. 네, 이제 이렇게 작업이 다 끝나고 나면 가마를 꺼요. 그러면 얘가 이제 천천히 식으면서 다음날 오전에 가마에서 꺼낼 수가 있어요. 네, 선생님, 아까 네, 아까 만드신 체험한 거 다 나왔거든요. 오, 네, jadi ini maksudnya yang tadi kita bikin ya. Oh, ini hadiahnya. Ini hadiahnya sudah jadi. Gitu. Bentar, ini yang hijau nih yang rapel. Picture Book Library. Perpustakaan buku gambar. Kita coba masuk ya. Coba. Oh, kan ada cultural activities. Aktivitas. Oh, biasanya budaya. Biasanya gratis sih. Yang pertama. Keren banget bukunya. Ah, lucu. Ini buku anak-anak ya atau enggak sih? Buku gambar. Iya. Oh, jadi kayak hilang-hilang dikit gini ya warnanya. Bisa diketahui ketika dibaca, cuman kita nggak ada waktu. Nah, jadi kita akan memain satu game. Game? Yaitu mencari buku di perpustakaan ini, di lantai 2 dan lantai 1. Di sini ada buku tentang Indonesia, jadi carilah ini dan bawa ke sini. Siap? Siap. 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 Tri! Oh, bisa nggak jangan ganggu aku. Oh my god. Oh, ini sih. Ah, Indonesia. Kamu dapat bukunya banyak nggak? Oh my god, kok banyak banget. Ada belum nemu sama sekali. Di bawahnya sini ada tulisannya buat anak mana? Hah, di situ ada lagi kak.
Enggak kok, di sini enggak ada apa, serius. Aku lihat. Aku dapat ini, dunia Melayu dalam pertembungan dan survival. Dan ini, lagu kalbuku. Ini tadi pas dari samping, ngatanya gede banget. Lagu kalbuku tuh. Bukan di sini juga. Banget. Eh, ini sama. Ada. 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 Dapat yang sama nih padahal. Saya menemukan sesuatu di Masara Senani dan Matahari. Aku juga dapat buku yang sama. Tapi nasibnya beda. Nama. Yang penting isinya adalah Tarara. Pasti duit. Makanan kayaknya. Korea Street Dessert. Tiket. Ini boleh di-share kan? Ini tim kan? Kita pasti di-share lah. Oh, ini kita tim kan? Ya, jadi pokoknya kita keluar dulu deh. Kita coba cari lagi. Barangkali ada sesuatu yang... Ini kita kembaliin ya. Ya, setidaknya kita dapat makanan. Yeay! Nggak jadi makan batu. Oke, marilah kita... Saya masukin ke sini dulu. Supaya nggak hilang. Baunya. Halo semuanya, saya Kevin. Saya Rafael. Saya Dita. Kita dari... A-Team. Yes, produser nih. Ya, apakah kalian sudah menikmatikan Nami Island ini? Yes! Kita menikmati barat, tengkorak. Kebangin sejarah katanya. Karena sejarah adalah alasan kenapa kita berada di tempat ini. Oh. Ya, jadi di dalam Nami Island ini ada restoran halal. Oh iya, aku tahu. Restoran halal. Yang tim yang menang bisa makan di restoran itu. Menang. Jadi ini kalah menang mereka bisa beli, Mas. Iya. Apa guna game ini kalau mereka bisa beli? Gak adil ini, Ge. Yang sabar ya. Ya, jadi di sisi kanan kalian ada alatnya untuk main game. Oh, tiba-tiba ada. Wow. Dan seperti yang game sebelumnya, putar di bendera Good Friends di sisi kiri kalian. Ini mah kalau pakai itu mah. Dan kembali lagi. Masuk kaki dulu. Aduh, Nuna. Kanan ya. Iya, gembut lagi. Enggak, kalian tos ini opo tim menang, Jajal. Udah. Mulai. Kanan kiri. Gak bisa curang di terakhir. Kanan. Emang tadi di kelakon. Oke. Emang boleh pindahin itu? Boleh. Ya, karena tim B, tim kere itu curang. Yes. Curangnya keterlaluan. Yes, kan gak ada peraturan kayak gitu. Ya, kalau gitu hasilnya tim kaya menang. Yeay. Lagi. Ini kurang mendidik. Masa ya kaya selalu menang. Yang kere selalu kalah. Ini kurang mendidik. Ini semua masa depan dunia yang melihat program ini. Kita gak punya tenaga. Kanan kiri. Tadi kanan kiri pantas kalah. Tuhan, kita kalah pasti gara-gara Niura tadi kan. Enggak, karena kita enggak kompak. Please. Kita nggak, makan. Karena kita enggak ada tenaga. Ya kita makan itu supaya kita enggak sensitif, bisa enggak? Oke, paling enggak ada makanan. Annyeonghaseyo. Bakpao chorom. Oh ya, kayak bakpao. Musen nasinggayo? Pat yo. Pat. Isi kacang merah. Oh ini ya, tapi cara kukusnya ini tradisional banget. Coba pakai kertas. Iga mau cuci daun itu tos aja deh ya. Begitu. Boleh pakai lagi ya? Kira-kira bisa dipikir coba. Apakah Good Friends namanya bakal mengizinkan kita?
Enak kok. Panas banget. Kalau di Korea, akhirnya. Gila kok ya. Ini jajan atau hukum? Giginya panas. Rasanya tradisional banget loh. Pas aku masih kecil, pas SD rasanya. Kayak udah lama banget gitu ya. Ini kayak karena lapar deh. Bukan, kita keliatan kayak kasihan. Sampai di restoran halal, ini hadiah kita. Yes. Langsung duduk, langsung duduk, langsung duduk. Oh, terima kasih. Langsung duduk. Aduh, lapar. Aduh, lapar. Lagi-lagi kasihan mereka ya. Kalau Dita lagi kangen makan dari Indonesia gimana? Aku masak di rumah. Oh, masak, pintar masak juga. Wah. Wow. Mantap. Aku suka masak, jadi aku pernah masakin member-member aku. Makan orang Indonesia? Orang Jogja tuh jago masak loh. Orang Jogja aja. Wow, tebak. Member-member sekalian ambilin makanan ya. Terima kasih. Jadi member-member, secret member tuh suka dengan masakan Dita? Iya, terus tau gak sih kayak mereka pada, yang favorit dari mereka tuh apa? Apa? Balado. Balado. Balado, balado, balado. Rasanya kayak nasi goreng rumahan Indo. Iya, asli. Asli bener. Kurang satu. Oh. Sambel. Sambel. Sama ada lagi kurang apa? Apa tuh? Kerupuk. Kerupuk. Sambel kerupuk ini enggak ada. Aduh. Bener banget. Oh. Enak ya, anget ya di dalam ya. Kita sebagai orang Indonesia akan mensupport kamu dengan secret number. Wah. Bener-bener ya. Kalau yang paling cantik yang ini ya. Siapa yang warna Korea itu? Aduh. Apa? Buh! Ah! Bagus ya? Hai! Hai friend! Masuk! What? Ini rumahku mau tak buat gini ya. Oh bagus ya, bagus ya. Iya, rumah. Bagus. Eh, sini. Friend! Masuk dong. Masuk. Kita kenyang, ini lo kenyang kok. Enggak perlu. Aku benci. Aku benci kekalahan ini. Wow. Kita nggak ada duit, boleh masuk nggak nih? Wow. Boleh dong, kalau nggak ada uang. Ini kan tempat siapa saja. Apa-apa ya? Ya kan dari tadi jahat banget sama orang kere. Ya udah habis. Antara idol versus YouTuber. Jadi kayaknya ada yang sebelum kita nggak tahu mau mulai apa, tapi kayaknya ada yang mau disampaikan soalnya. Oh iya, kayak gini. Tolong. Ya, jadi selama 12 episode ini kalian sudah berusaha keras, bermisi, dan ya mengalami banyak hal. Banyak hari ini. Banyak kegiatan juga. Ya, karena itu kami siapkan sebuah hadiah untuk kalian semua. Oh. Berkocok seyo. Ininya kita udah lemes, Pak. Tapi ini apa ya kok tiba-tiba katanya hadiah lalu disetelkan sebuah beam gini ya. Ini beamnya pakai apa sih ini sekarang? Pakai yang mana sih ini? Itu pakai ini, Jelly beam. Kecil gitu ya emang ya? Kecil. Alatnya. Lucu banget ya. Kiapa. Orang-orang Korea sekarang kan suka nonton kayak gitu di rumah pakai proyektor. Mini proyektor. Oke, ini kayaknya udah dimulai ya suatu hadiah. Apa yang katanya ya? Dipersiapkan oleh untuk kita. Para staff good friend untuk kumpul foto-foto gitu ya. Mengakhiri dari episode 1. Episode kita yang terakhir ini. Boleh dimulai. Terus Juseo. Inilah yang terjadi. Ini episode 4 ya. Ini episode 4 sebenarnya. Episode 4. Tapi kalau kita lihat memang sekarang teringat kayak masa-masa lucunya gitu ya. Tapi kalau dilihat di akhir di episode 12 ini sebenarnya ini merupakan momen-momen mungkin yang bisa dibilang bahagia di masa depan nanti waktu kita sudah selesai program. Waktu kita di rumah masing-masing punya kita pasti flashback. Pertama kalinya kenakan ikutan kita. Iya, pertama kali ketemu mereka. Ini kita di Itaewon.
Ini sebenarnya momen yang lumayan ini sih, cukup benar-benar. Waktu itu memang kamera ini banyak, tapi benar-benar kayak nyantai sih, kayak teman banget. Yang jadi kita benar-benar deket. Bisa lihat gak sih? Kayak gak ada namanya sopan santun, gak enak kan sama adik cewek itu gak ada di sana. Oh ini kita ya pernah. Bini, bini. Banyak sama bini. Fotonya udah selesai, kita kasih tepuk tangan buat hadiahnya. Kalian pengen lihat loh, kalian tadi foto hari ini ada foto apa aja? Oh iya, gak ada foto kita ya tadi. Foto hari ini gak ada sih. Setelah ngeliatin ini semua, mungkin kita dengar dulu dari Kak Rafali. Gimana nih setelah ngeliatin semua di episode ini? Ya, aku di sini kayak paling tua tapi jadi kayak tersiksa. Tapi gak apa-apa, demi adik-adikku. Aku senang, happy, tapi aku sedih banget harus berpisah dengan kalian. Eh bener, serius. Bulan di sini bareng-bareng terus udah gitu aku harus balik ke Indonesia. Oh iya bener. Bianca gimana nih? Kayak kemarin waktu kita makan apa? Makanan laut yang mentah itu namanya. Oh, pertama kalinya makan ikan mentah terus makan mentah. Oh, pertama kali naik di express. Jadi emang banyak hal-hal di Korea yang aku baru pertama kali cobain itu pas barengan sama good friend. Kalau Kak Yura nih gimana? Kan perannya setelah A-team. Sebenarnya kita buat A-team supaya kita lebih bersatu gitu loh, karena awalnya kayak canggung banget kan. Kita kayak awkward banget kan, maksudnya gak bisa deket sih. Tapi ternyata jauh lebih cepat kita jadi dekat. Malah sekarang suka saling ngejailin dan gak ada bohong-bohongan. Nah seperti yang harapannya kita doakan tadi, pokoknya pinginnya kita kayak gak ada bohong-bohongan tapi tetap harmonis seperti ini. Kan waktu kita mau kuis kita sempat tanya apa sih harapannya tinggal kita Hanyura. Hanyura, Kak Yura itu bilang sendiri yang paling berharga selama program Good Friend ini adalah benar-benar persahabatan yang kita butuh. Bukan cuma karena ada kamera kita seolah-olah waktu nggak happy ya benar-benar. Itu apa Kevin nangis nggak sih? Mungkin sebelum dengar Kevin kita tepuk tangan dulu untuk bantuan dari Kevin. Kevin coba nih gimana perasaannya selama ini setelah akhirnya di episode 12. Cuman mau sedih tuh nyampur sih, cuman bisa membawa kita sampai sini tuh rahasia tuh seneng, sedih, nyampur, makanya mohon maaf gak bisa nahan emosi. Nah itu lebih bagus kok jujur sama perasaannya sendiri. Kalau kamu sendiri gimana Ansel? Soalnya dia juga memiliki peran yang lumayan berat juga sebagai MC yang menggantikan Yu Jae Suk terus dari sana sini. Jujur, nangis. Pertama awal harus mengikuti program ini, jujur ininya gede apa? Tanggungannya aku ngerasa gede. Soalnya, kenapa? Kan yang orang Korea cuma aku sama kayak. Jadi jujur ada tanggungannya. Kita nggak bisa bilang kita semudah kayak okay, kita bisa have fun, tapi kita juga kayak berusaha gimana sih menjelaskan budaya ini tetap dalam dengan jelas tapi menarik. Makeovers hari ini sama ya sama Kak Yura. Aku juga tadi waktu mengucapkan harapan itu cuma satu harapan. Aku cuma pingin apapun yang udah kita kerjakan hari ini sampai hari ini dari awal itu benar-benar dirasakan oleh penonton kalau kita itu memberikan yang terbaik. Ya, benar. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk kita semua. Sama satu lagi tepuk tangan untuk tim produksi. Kalau Kak Dita gimana rasanya kali ini gabung sama kita? Aku juga takut sebenarnya tadi aku takut awkward atau gimana tapi karena semuanya itu udah benar-benar kayak keluarga gitu, jadi aku juga kayak nyungsep di keluarga ini yang kayak nyungsep. Terus aku rasanya juga kayak di apa ya, kayak di welcome. Di welcome dengan sangat hangat gitu loh, langsung dibercandain lah, langsung diitu gitu. Jadi aku kayak seneng banget. Ingat, kalian itu benar-benar friends kita, jadi kemanapun kalian pergi jangan merasa kalian tuh sendiri, selalu bersama dengan kita. Walaupun kalian mengalami budayanya itu melalui online dan juga secara TV, tetapi kalian sudah ngalami sendiri. Bareng-bareng sama kita. Tujuh. Oke, terima kasih sudah nonton 12 episode bersama kita. Good friend, lo gue friend. Nonton TV asiknya di Bye-bye. Berpelukan. Peluk-pelukan.